Halo, balik lagi sama aku Betty Maser di channel aku Mom Betty. Kayaknya permasalahan durasi itu menjadi bulan-bulanan buat para cowok-cowok, ya kan? Cewek itu emang butuh waktu ya. Jadi nggak ada ceritanya sebentar itu bikin puas ya. Itu teorinya tuh. Oke, jadi kali ini aku akan bahas pentingnya laki-laki itu membuat orgasme ya. Pentingnya laki-laki ngebuat cewek sampai. Nah, gimana sih caranya? Mungkin buat sebagian laki-laki tuh kayak, ah, apaan sih? Gua bisa. Aku bisa. Ah, maksud cuma gitu doang gak bisa. Banyak yang nyatanya menyepelekan. Kalian sadar gak sih kalau kalian ini ya, yang cowok-cowok nih, itu banyak egoisnya loh sama cewek. Jadi kayak, kalian gak mentingin cewek itu udah enak atau belum, puas atau enggak, nyaman atau enggak. Pokoknya ya udah, yang penting kalian keluar, yang penting kalian CRT, ya kan? Ya udah, pasangan kalian terserah. Maksudnya kayak cewek itu kan aku bisa bilang enggak bisa dilihat detail gitu loh. Maksudnya enggak kayak kalian. Kalau kalian kan kalau misalnya udah sampai di titik puncak nih, kalian kan ada keluarnya gitu, maksudnya kayak ada bukti nyatanya gitu. Kalau perempuan kan susah. Jadi kalau misalnya kalian itu nggak benar-benar belajar, nggak benar-benar kayak memperhatikan dengan seksama nih, kalian tuh nggak tahu. Jangankan kalian, kita para cewek aja ya, kayak aku nih ya, nggak usah ngomongin cewek-cewek lain lah, ngomongin aku sendiri. Aku tuh dulu juga nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi di diri aku gitu. Aku ngerasanya dulu ya enak-enak aja, maksudnya kayak ngerasanya kayak ya udah gini doang rasanya gitu, nggak ngerti. Maksudnya kayak kalau misalnya dulu tuh ya aku ditanya kayak udah keluar belum, enak nggak, keluar nggak ngerti, sumpah nggak ngerti. Jadi makanya nih aku juga kasih woro-woro ya buat cewek-ceweknya. Jadi kayak kalian harus belajar juga, seenggaknya kalian tuh tahu kalau cewek itu juga bisa keluar ya. Harus berpengetahuan bahwasannya perempuan juga bisa keluar sama kayak cowok ya. Jadi sepengalaman aku nih ya, aku nih kan udah pernah bereksperimen ya gitu. Jadi aku tuh orangnya penasaran. Jadi aku kayak merhatiin gitu kan, cewek itu ternyata nih, ternyata ya, aku udah ngerasain sendiri. Apa ya, kayak keluarnya itu menurut aku tuh gak cuma satu macam. Jadi bermacam-macam gitu loh guys ya. Ada yang air, ada yang kayak meleleh putih, ada yang bening kayak umbel gitu, kayak ingus. Terus ada juga yang kayak air, kayak apa ya, kayak gak keluar apa-apa tapi begeter-begeter gitu kan. Macam-macam. Kalian udah pernah ngerasain yang mana coba? Atau kalian nih yang laki-laki nih, kalian udah pernah ngeliat pasangan kalian tuh yang mana gitu? Itu guys, seriusan, aku juga dulu itu pas awal-awal nih ya, aku benar-benar kayak tidak berpengetahuan ini sama sekali. Maksudnya kayak aku ngerti-ngerti itu setelah, jujur ya, aku dulu waktu pas awal-awal ini ya, awal-awal main tuh ya, itu aku benar-benar nggak ngerti apa-apa. Maksudnya kayak apa ya, kayak keluar atau enggak, klimaks atau enggak, rasanya klimaks tuh gimana, enggak ngerti. Jadi aku tuh taunya cuman ada yang masuk doang, udah maju mundur, udah gitu aja. Jadi kesimpulannya, cewek itu enggak semuanya bisa ya. Terus kenapa? Terus gimana? Harus belajar. Serius, aku dulu juga enggak bisa. Aku dulu juga enggak bisa, enggak ngerti. Tapi aku kan kepo nih orangnya gitu. Jadi setelah aku lihat, aku kepo gitu. Oh, ternyata oh begini. Jadi aku ngeliat, terus aku praktekin ke diri aku sendiri. Susah, emang susah. Jadi kalau kalian perhatiin ya, atau kalau ini nih cewek-cewek yang nonton ya, jadi kalian itu, si cewek nih, kalau misalnya dia itu benar-benar pengen ngerasa, kalau yang belum bisa ya, kalau dia pengen ngerasain klimaks nih, pengen ngerasain sampai puncak, itu benar-benar kayak butuh fokus, butuh nyaman, butuh tenang, butuh rasa percaya diri, dan juga benar-benar kayak harus disupport sama si doi, sama si cowoknya gitu. Minimal cowoknya itu harus pegang durasi. Ini aku bilang benar-benar kayak real banget, dan ini tuh kayak apa ya, kayak apa namanya, kayak harus kunci utama deh yang kalian punya ya para cowok-cowok nih. Jadi kalian nih laki-laki harus, kalau misalnya kalian tuh pengen nyenengin pasangan kalian ya, salah satunya kayak ngebuat
dia itu klimaks benar-benar kayak yang bukan pura-pura, itu kamu harus pegang durasi, bro. Serius. Jadi kalau kamu udah minimal pegang 10 menit lah ya, itu udah aman. Jangan 10 menit lah, 5 menit aja. Aman ya. Tapi kalau kamu di bawah 10 menit ya, kayak 5 menit atau 8 menit atau bahkan kayak di bawah 5 menit, tapi bisa enggak sih? Bisa sih. Aku rasa bisa di bawah 5 menit kalau misalnya kalian itu punya trik yang benar-benar top charge gitu. Karena cewek itu sebenarnya buat dia sampai ke klimaks itu yang paling utama itu adalah rasa percaya dirinya dia sih. Ini yang aku rasain ya. Jadi kayak kita harus pede dulu nih gitu. Karena kalau misalnya cewek itu main nih sama pasangannya nih gitu, terus dianya gak pede, ditambah laki-lakinya juga apa ya, kayak maksudnya kayak ada sesuatu ucapan-ucapan atau perlakuan dia yang ngebuat tiba-tiba kayak si ceweknya jadi mental down ya. Misalnya kayak, ih kok kamu ininya banyak bulunya sih, atau ih kok ininya kok gak pink, warnanya kok hitam, gitu-gitu tuh. Itu benar-benar kayak ngurangin rasa percaya diri ya. Jadi kayak cewek yang tadinya dia itu udah berusaha untuk menikmati ya, itu jadi ilfeel gitu. Karena jujur cewek itu susah banget buat menikmati ya, menikmati secara detail kalau dia nggak punya rasa percaya diri dulu ya. Nah, jadi cewek tuh gampang-gampang susah, serius gitu. Karena dia harus ngerti dulu apa yang dia rasain gitu loh. Makanya cowok-cowok harus support. Karena kan gini, kadang kalau misalnya si ceweknya lagi berusaha untuk menikmati setiap perlakuan yang dia terima nih, si cowoknya malah udah keluar duluan. Dia baru sebentar udah capek, atau baru sebentar udah udah gak tahan udah gak tahan rasanya kan, makanya dia keluar gitu kan, dia game over gitu kan. Itu kan kayak sayang banget, bener deh ya. Makanya nih aku ada rekomendasi buat teman-teman semuanya yang laki-laki nih, yang kepengen memperbaiki durasinya, lamanya main ya. Nih, kamu bisa pakai Valia ya. Valia Special Cream for Men ya. Ini khusus banget perawatan buat titik kamu ya, supaya durasinya itu nambah lama ya. Ini instan. Jadi begitu kalian pakai langsung bisa kalian rasakan khasiat dan manfaatnya ya. Nah, ini itu dipakainya cukup di area batang aja ya. Jadi jangan sampai kena kepala apalagi kena lubang ya. Dia ada ini ada rasa kebas sedikit tapi enggak totalitas kebas. Jadi kalian enggak usah khawatir dan ini aman. Aman, BPOM sudah legal juga. Terus yang the best banget menurut aku ini adalah krim oles herbal, yang benar-benar bahan-bahan kandungan di dalam sini itu bermanfaat semua. Ya aku sebutin nih, ada jahe merah, ada minyak lintah Papua, ada daun bungkus Papua, dan juga ada minyak bulus. Kalian tahu kan semua bahan-bahan itu untuk apa? Untuk kesejahteraan titik kamu. Serius deh. Makanya buat teman-teman yang pengen perawatan instan, terus kayak benar-benar apa ya, aman ya, terus hasilnya nyata, kalian cobain Valia ya gitu. BTW ini itu gak cuman buat durasi ya, jadi ini bisa untuk memaksimalkan durasi main kalian, terus habis itu bisa memaksimalkan ukuran juga. Nah, jadi buat teman-teman cowok-cowok nih yang gak pede soal ukuran juga bisa diatasin sama krim Valia ini ya. Pakainya rutin aja ya. Kalau misalnya kalian mau jadiin ini sebagai skincare kalian, nggak apa-apa dipakai tiap hari habis mandi boleh, atau mau mandi nih ya. Kalau tips dari aku, ini kan pakainya kayak harus dibilas ya. Kalau misalnya udah dipakai harus dibilas. Nah, jadi tips dari aku itu kalian makainya sebelum mandi. Misalnya aku sih dulu lebih sering makain ini ke doi itu pas sebelum mandi sore. Jadi pulang kerja sebelum mandi sore. Nah, ini pakein ya sekalian dibuat olahraga titik ya. Kalian udah tahu belum olahraganya? Kalau belum tahu, next aku ajarin deh olahraganya gimana ya. Nah, dipakai ya, diolesin. Olesinnya juga enggak perlu banyak-banyak. Cukup sekitar satu ruas jari gini aja atau kisaran 1 cm ya sampai 2 cm. Habis itu diolesin di batangnya itu ya. Diolesin merata, habis itu diemin. Tunggu sampai 20 menitan ya, 15 sampai 20 menitan. Nanti kalau udah
ini nih udah kira-kira udah menyerap dengan sempurna nih, habis itu dibilas, baru deh bisa dipakai ya. Kalau misalnya kalian langsung mau main, boleh ya, boleh banget ya. Kan aku tadi bilang kalau misalnya mau dijadiin skincare, pakainya sebelum mandi nih, aku rekomendasiin banget sebelum mandi sore ya. Nih sekalian buat olahraga si titit kamu. Sekalian gini guys, ini kan kalau misalnya dipakai itu kan nunggu waktu kan beberapa menit gitu kan, yang tadi aku bilang sekitar 20 menitan. Nah, jadi manfaatkan waktu itu. Jadi sambil kalian pijit ya. Sambil kalian pijit tuh. Jadi biar lebih meresap dengan sempurna, terus manfaatnya double deh. Jadi biar lebih bagus gitu kan. Jadi Valia ini juga bisa mengatasi masalah ED ya. Jadi kalian yang mungkin ngerasa benar-benar kayak durasinya kurang banget, boleh nih ya, langsung aja perawatan pakai Valia. Nah, terus buat teman-teman yang nanyain, "Kak, itu cara ordernya gimana? Cara pemesanannya gimana?" Kalian gak usah pusing ya, langsung aja ke description box yang ada di bawah sini ya. Kalian klik tuh di bawah tuh, itu ada link pemesanannya. Kalian bisa order lewat Tokped, lewat Shopee, atau lewat Instagramnya, WhatsApp bahkan ada ya. Jadi langsung aja di order ya, jangan sampai kehabisan ya. Nih, karena BTW ini lagi banyak banget promonya ya. Siapa tahu nanti akhir tahun promonya besar-besaran kan, makanya langsung aja dicek. Terus buktinya itu udah banyak banget ya. Aku tuh sering banget kan nge-live-in ini, terus bikin story-story tentang ini gitu kan. Kayak kalian yang memang udah pakai Valia itu kayak kadang itu ada yang ngirimin tuh di DM kan, katanya nambah 3 cm nih mom, nambah 2 cm nih, nambah 1,5 cm nih, terus aduh durasi main aku jadi parah banget ini mom, sampai istri kewalahan, sampai doi jadi jadi kayak ini banget, puas banget gitu kan. Karena iya guys, sepenting itu ya, sepenting itu durasi bagi kepuasan perempuan. Jadi kalian jangan jangan anggap sepele ya. Jadi kalau misalnya kalian tuh memang benar-benar kayak butuh something buat memperbaiki masalah durasi kalian, ya ini aja ya. Jadi aku rekomendasiin buat kalian yang memang ingin memperbaiki performa durasi mainnya kalian ya, instan ini ya. Sebenarnya tuh obat-obat kayak gini kan banyak ya, ada pil, ada apa, banyak banget macamnya ya. Nah, jadi ini aku rekomendasiin buat kalian yang gak suka diminum-minum ya. Ini ya. Jadi kalian bisa pakai krim oles yang dia itu perawatan dari luar, tapi hasilnya bisa kalian rasakan langsung seketika ya. Makanya langsung aja, jangan sampai lupa ya, buat teman-teman yang mau order langsung ke description box aku di bawah ini. Oke, sekian dulu video dari aku, semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang membutuhkan. Jangan lupa di subscribe, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye bye.